Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking PLN, Pak. Eh, Pak. Ngapunten, Pak. Sampun nyala, Pak. Oh, nggih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan Bang Jablek. Bang Jablek mau mereview perjalanan. Aku yang pelanggan yang barusan melaporkan padam satu rumah. Teman-teman meluncur ke TKP. Pelanggan yang barusan lapor katanya sekringnya sudah dimasukkan tapi enggak bisa nyala. Mau saya cek ke lokasi bagaimana kejadiannya dan simak terus sampai tujuan. Sobat-sobatku, dari Kota Paciran menuju Kecamatan Solopuro. Jenenge sapa, Pak? Jenenge pelanggan sapa? Thank you.
pelanggannya teman-teman nyambung atau enggak nyambung. Keras. Oh, jenengan Pak ya? Oke, okay, Pak. Oh. Oh, ternyata. Nyampe depan rumahnya. Sudah nyampe depan rumahnya lho, enggak jadi ditelepon. Oke, disimak terus ya sampai di depan kalian. Bisa. Dapur sini. Terus Kemantren, gangguannya apa Mbak? Keliru, Banjarwati sampean. Oh, Banjarwati. Gangguannya apa Mbak?
Oke, matur suwun. Oke, terima kasih bosku. Oke, dilanjut meluncur. Barusan selesai di Solokuro tadi. Sudah ada panggilan lagi ke kemantren bosku. Lanjut ke kemantren. Banjarwati ke kemantren. Banjarwati bosku. Jauh sekali, 30 km. 30 kilo. Langsung meluncur ini ke tempat pelanggan yang barusan nelpon 123 ini. Bosku, nggak bisa jalannya, katanya pak anak-anak tadi turu balik jalannya si jalannya diperbaiki, akhirnya pusing balik lagi ini, lebih jauh lagi ini teman-teman. Melewati hutan dan tur pelanggan yang barusan telepon tadi, lewat hutan jati lo. Diam sur, lampunya kurang tuh. Ya, sur sih sur, mana sih? Bener nggak sur? Hutan Jati lor, lihat lewat hutan Jati. Desa Sejajar, Dusun Sejajar, Desa Banjarwati. Payaman. Oh, Payaman. Laporannya kok Banjarwati. Ditelepon dulu bosku. Pelanggannya atas nama siapa tuh? Kata. Telepon dulu. Kayaknya nyambung ya. Telepon dulu, ditelepon sama juragan Suryadi. Nah, no nelpon kayak orang tua. Limone rumahnya lalat aja punya. Nelpon neneng ngongkol limone, rati tombol limone. Mas Baker, kok kan masih kurang banter sor? Poli. Waalaikumsalam. Saking PLN, Pak. Eh, Pak. Ngapunten, Pak. Sampun. Sampun nyala, Pak.
Pak. Oh, nggih. Oh, ternyata sudah nyala, Bosku. Terima kasih. Yang mriki kok, Pak. Oh, nggih, matur suwun, Pak. Nggih, Pak, nggih, suwun nggih. Sudah nyala, Bosku. Ada gratisan sudah nyala. Enggak perlu diperbaiki. Langsung kembali lagi, belum sudah Banjarwati langsung. Sudah dekat sebetulnya, tapi katanya sudah nyala, diperbaiki sendiri. Oke, disimak terus. Ini langsung mau meluncur ke mana? TKP lain. Banjarwati, Sunan Derajat. Banjarwati, Sunan Derajat. Oke, langsung meluncur. Putar dulu. Pusing ke kanan, ke kiri. Oke, Bosku, nunggu pelanggan janjian di depan balai desa. Nunggu sebentar lagi dia datang sini. Telepon mana? Telepon. Telepon sama Bapak Suryadi. Pelanggannya tadi janjian di depan balai desa. Balai desa. Banjarwati sing ajeng enten sithik dandosi niku lho sing mlebet ngidule mlebet ngene teng daerahe pondoke Pak Gopur niku lho mboten ler niku lho sing dalan raya. Nggih, ya wau kula kan jenengan sampun kula nyegat sing teng ler kok sampean. Oke nggih. Gak tak iki sing derae mlebete sing niki to gang idul niki to saetane konter niki idul to nggih. Saetane konter oke nggih Pak. Arah-arah. Mboten kula tak mlebet sampean dan go sing arah teng masjide Pak Gofur niki to. Kalau tak beriku sampean dan ngoten lho. Masih belum dapat, salah paham alamannya.